Sama-sama kita sekarang ialah Felicia Yap. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Jauh datang dari Ipoh ke atau stay di KL? Di KL. Di KL? MasyaAllah. Okey, kita nak sembang-sembang tentang busana muslimah yang menjadi pilihan pada Felicia. Okey, sudah pasti penonton pun terkejut. Oh, mak. Ini hijrah. Muncul seorang gadis yang tidak beragama Islam tapi dah mula berjinak dengan benda-benda baik, kebaikan, berhijab. So boleh tak kau cerita sikit little bit of your background? Felicia ni sebenarnya seorang model. Banyak berkecimpung dalam bidang peragaan, fashion show, shooting untuk butik-butik, majalah-majalah dan sebagainya. Dah kira 8 tahun dah Felicia dalam bidang modeling. Okay. Sekarang umur? 27. Okay. Oh, dia tak segar. Okay. Dulu belajar di mana? Dulu belajar di Ipoh. Oh, Ipoh. I see. So, orang Malaysia? Memang orang Malaysia. Orang Malaysia. Yang boleh pergi ke Taiwan tu macam mana? Taiwan? Sorry, keluar negara tu, kan buat modeling luar negara. Berapa negara dah biasa pergi buat modeling? Lebih kurang 3-4 negara dah. Antara negara yang biasa pergi? Macau, Indonesia, Philippines. Dan dikatakan Felicia banyak terlibat dengan fashion muslimah, betul ke? Kebelakangan ni, ya. Okey. Dan so, berminat dengan fashion muslimah tu sendiri. Kenapa? Sebab Felicia rasa selamat bila pakai baju muslimah, rasa macam terlindung dan rasa lebih dihormati. Adakah Felicia mula nampak ataupun mula mengenali fashion muslimah ni sejak sebelum terlibat dalam modeling ke, ataupun bila dah jadi model tu tiba-tiba nampak ada, kan sekarang dah banyak majalah muslimah kan, macam cantik je, macam comel je kan. Macam mana Felicia? Sebenarnya di bangku sekolah lagi. Boleh dicerita sekolah menengah kat mana? Sekolah menengah di Tasik Sengkang, Ipoh. Okey. So, sekolah tu, perempuan. I see. So masa tu macam mana mula kenal pakaian muslimah, kawan-kawan ke apa? Kan masa kat bangku sekolah, banyak orang juga yang pakai baju kurung, kan? Tapi masa tu Felicia tak pakai hijab, cuma baju kurung. Lepas tu lama-lama dalam bidang modeling ni, ada pernah satu kali tu dia ada casting untuk baju muslimah. Lepas tu dia disuruhkan Felicia pakai hijab. So, masa tu lah first time Felicia pakai hijab. So pengalaman, ceritakan pengalaman pakai tak, orang tak pernah tutup kepala kan. Lepas tu kena profession yang ada casting, kena pakai tudung. So bagaimana rasa dia macam selesa ke tak? Rasa selesa ke apa ke? Sebab Felicia ni sebenarnya takut sejuk. Kalau jangan-jangan sangat memang sejuk, bulu semua naik kan. So kalau pakai baju muslimah ditutup semua, kalau dia pakai scarf semua pun tutup semua. So rasa tak panas lah. Sebab kenapa saya kagum dengan Felicia, sebab yang muslim sendiri pun kalau suruh berhijab, suruh berjubah, kata, itu ortodoks lah, itu kena zaman, itu zaman pada pasir, ini modern bro. Macam mana Felicia rasa, macam mana, what do you think? Felicia rasa kebelakang ni fashion busana muslimah lebih lebih banyak styling, macam selendang ni. Baju jubah ni semua pun kiranya fashion dia lebih banyak lah sekarang. So dia tak nampak tinggalan. Tak nampak boring. Felicia tak rasa boring. Tak rasa boring lah. Dia menarik. Dan kalau keluar-keluar biasa, macam bukan waktu bekerja pun, Felicia lebih selesa mengenakan jubah. So sekarang most of the time ke ataupun most of the time? Most of the time. Felicia kan pakai hijab, pakai jubah, pakai baju yang tutup aurat semua lah. So reaksi kawan-kawan macam mana? Ada juga yang tak boleh terima, tapi alhamdulillah banyak tu yang terima keadaan Felicia macam ni sekarang. Keluarga? Mama Felicia happy sebab dia nampak Felicia nampak macam lebih tenang, lebih happy lah. Macam yang pandangan negatif tu, macam mana Felicia nak hadapi dengan mereka? Macam mesti nak kena menjawab kan? Dia mesti jumpa reply ke apa ke? Sebab Felicia sedar Felicia ni bukan ribet lagi kan? Masih lagi berjinak-jinak, masih lagi belajar. Kalau ada salah silap buat benda yang tak sepatutnya, Felicia minta maaf jugalah. Tapi negatif tu orang akan tetap cakap.
kan. Betul. So kita kena buat berpada-padalah mengenai semua. Okey. Kena pandai-pandai sikit. Ada tak macam Felixia dah mula study ke ataupun baca ke? Baca tu belum lagi. Tapi study kalau discuss dengan kawan-kawan tu adalah. Oh, kawan-kawan Muslim. Apa yang biasanya menjadi soalan utama Felixia bertanya pada kawan-kawan yang Muslim? Pasal solat semua tu. Felixia ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam lah. I see. Okay. Jadi ada juga orang kata kan, dulu saya tanya ke Iman masa mula hijrah. Dulu pun kawan ibu boleh tahan juga. Saya tak bertudung juga. Memang cantik muka. Alhamdulillah. Puji. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku tak payah over. Saya tak berhijab. Apa ni? Okey, kita teruskan. Ada orang kata bila berhijab ni tak ada job. Malah tak komersial. Tapi Felixia, apa pendapat Felixia? Felixia rasa rezeki tu terdapat di mana-mana saja. Kalau satu pintu tertutup, pintu lain akan dibuka, kan? So, alhamdulillah dapat juga job. Nampak tu, lebih positif. Tapi memang betul, itu dah terbukti pun. Saya melalui pengalaman yang sama. Sama juga soalan tu orang cakap apa, dia tak ada rezeki lah. Kata nanti dah tak dapat offer job lagi. Sebab dalam industri ni semua nak yang fashionable and sexy dari sana kan. Tapi sebenarnya tak kan. Kat mana-mana pun ada kan kerja sebenarnya. Itu cabaran kawan-kawan yang ke Islam kan. Kalau cabaran daripada kawan-kawan yang Muslim sendiri, ada tak yang macam mana, skeptikal ke ataupun pelik ke? So far kalau kawan-kawan Felixia sendiri, tak adalah pelik-pelik. Supportif. Alhamdulillah. Bagus. Dan hari ini ditemani oleh kawannya, eh? Ya, kawan saya. Itu antara kawan baik kah? So, apa antara kata-kata semangat yang dia selalu bagi tahu? Dia kata bersabar, banyakkan bersabar. Dan dia selalu berdoa untuk carikan orang yang boleh membimbing saya ke jalan yang lebih baik. InsyaAllah. Okay. Ramai penonton offer diri ni. Ambil nombor. Okey, tak apa. Iman ada servis untuk ambil nombor. Okey, jadi bila bercakap soal datang ke TV Hijrah, bila mula-mula dihubungi oleh TV Hijrah untuk ditemu ramah. Saya kira ini first time berhijab live kan? Ya. Yeah. So, bila diterima panggilan untuk jemput datang sini, apa yang Felixia fikir masa itu? Felixia happy. Sebab maksudnya Felixia dah diterima walaupun bukan Muslim lagi, tapi berhijab. And TV Hijrah, Al-Hijrah dia menerima Felixia seadanya. So, macam suatu acceptance lah kan. Pernah dengar ke TV Hijrah sebenarnya? Ataupun pernah. Wah, nampak. Nampak. Pernah. Allah mesti happy. Okey, jadi 5 tahun dari sekarang, Felixia fikir nak ke mana? Nak teruskan dalam modeling? Kalau modeling yang bagaimana? Ataupun ada fikir nak further study ke apa ke? Felixia sebenarnya kalau boleh, sebab Felixia dah lama berkecimpung dalam bidang modeling kan. So kalau tak kahwin lagi, Felixia akan terus buat kerja modeling. Tapi dalam bidang muslimah, dan pakaian yang memerlukan Felixia berpakaian menutup aurat. Dan Felixia ada juga memikirkan untuk melanjutkan studi kan. Tapi tengoklah nanti. Atau mungkin ada teringin dalam hati tu sebelum ni memperagakan pakaian orang. Tapi in future mungkin nak menghasilkan sendiri pakaian muslimah ikut cita rasa Felixia sendiri. Ada. Tapi yang tu kena slowly lah kan. Sebab Felixia pun kena belajar lagi. Banyak lagi. Adalah tertumpu hati insyaAllah. Mungkin ni ada nak pergi kelas agama dan sebagainya. InsyaAllah tahun depan. Okey. Berapa hari je lagi, tak apa. Tahun depan lagi berapa hari je. Okay, so, anything to say pada para penonton? Mungkin keluarga yang menonton, kawan-kawan, silakan Felixia. Felixia harap Felixia akan lebih banyak memakai hijab untuk tahun depan. Dan alhamdulillah, Felixia akan tidak akan let you guys down so much.
InsyaAllah. Okay. Kami pun takkan orang kata let you down. Sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Pek Sia. Mudah-mudahan tahun baru yang akan datang ni akan beri banyak petunjuk dan hidayah lagi untuk Pek Sia. Terima kasih. Ibarat kata penyokong Liverpool, you will never walk alone. Terima kasih. And always glory, glory. Okay, glory, glory. Manchester United. Tertiba. Tukar klub dah, Amin. So anyway, thank you very much, Pek Sia. So all the best in your life, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay. Baik, para penonton, semoga kita terinspirasi dengan perbincangan tadi. Betul. So, Imah, macam mana? Teringat zaman-zaman silam ke? Teringat. Tapi ini kata antara penyuntik semangat jugalah. Ada geng lah. Ada. Nah, pastinya kita harap dapat pengajaran juga pada penonton dekat luar sana, yang mana orang kata ada dalam hati itu tergerak nak berhijrah, kata nak melakukan perubahan. Buat keputusan. Inilah masanya. Do it now. Betul, jangan tunggu-tunggu. Nanti kan tak tahu peluang tu datang lagi ke tak. Nenek saya, dia Cina dulu. Dia kata, hari terbaik untuk bercucuk tanam ialah 100 tahun lepas. Saya kata, dah lepas dah. Dia kata, tapi hari kedua terbaik untuk bercucuk tanam ialah sekarang. So, kalau sepatut kita hijrah dulu. Tapi kalau sekarang pun tak buat juga, tak tahu bila lagi dah. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang? Kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. InsyaAllah.